mengerikan. Prediksi formasi timnas Indonesia versus Kamboja di Piala AFF 2022. 3 naturalisasi jari kartu asin Tayong. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan update video terbaru seputar berita timnas. Timnas Indonesia akan memulai melakoni pertandingan Piala AFF 2022 Jumat petang melawan Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong pun akan menyiapkan formasi terbaiknya. Terdapat sejumlah pemain yang diprediksi akan mengisi starting line-up Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. 3 di antaranya adalah pemain naturalisasi yakni Jordi Amat, Mark Locke, dan Ilas Pasojevic. Kemungkinan besar akan langsung dimasukkan Shin Tae-yong ke starting line-up. Shin Tae-yong sendiri mengatakan, ia tak tertarik melihat tim lain seperti Thailand dan Malaysia yang akan diperkuat sejumlah pemain pilarnya. Kami mau fokus ke tim sendiri, bagaimana menjadi juara, karena itu adalah tujuan kami, ujar Shin Tae-yong dikutip dari awak media. Saya penasaran, tetapi memang tidak ada pemain yang bisa bertahan terus di timnas. Semua tergantung pelatih. Pelatih pasti mengusahakan yang terbaik bagi timnya demi gelar juara, tutur Shin Tae-yong. Prediksi formasi Timnas Indonesia dengan formasi 4-3-3. Di posisi penjaga gawang ada Nadio Argawinata. Di posisi belakang ada Pratama Arhan, Jordi Amat, Fahrudin Arianto, serta Asnawi Mangku Alam. Di posisi tengah ada Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, serta Mark Locke. Di posisi depan ada Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, serta Ilas Pasojevic.